Tahu. Kulkas, kulkas. Bisa, bisa. Halo, Pak. Halo? Masuk, suara saya masuk ya?
Udah, Pak. Apa, Pak? Udah matang. Apa, Pak? Kenapa? Pak, tolong. Kenapa, Pak? Mau mundurannya? Halo? Ya, Bapak. Apa? Capek kamarnya. Ada angklung. Ada penuh. Ada. Halo? Ya? Halo, tes satu, masuk ya, suara saya masuk. Oh. Masih tidak masuk suara saya, itu masuk sudah Dila. Halo? Ada. Oh, jelas ya suara saya ya. Ya yes. Sudah, ya baik kita mulai. Yuk kita mulai. Ya, minum. Ya ya ilahi ya ilahi 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 bi azali wa imi ya ilahi ya ilahi 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 fi anzari wa imi ya ilahi ya ilahi Rizki ya ilahi ya ilahi 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 bi'azari karomi
Karomihi, ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah kepada Imran Nurfadila ilmumu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah kepada hambamu Imran Nurfadila rizkimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah kepada hambamu Imran Nurfadila kemuliaanmu, ya Allah. Sayulilah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan Ibu Nur Fadila bacakan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas beserta dengan artinya. Setelah itu lanjutkan hafalanmu yang benar, ya, jangan semakin mundur, ya. Harus semakin berkembang, ya, mestinya itu hafalanmu harus sudah ditambah, ya, bukan hanya sampai 45 itu. Setelah itu bacakan shalawat nariyah, ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Masih Bayang Kul'a'udzu birabbin nas. Kata aku batin dung danatun Musi malikin nas. Raja Musi ilahin nas. Tuhan manusia misalnya waswasil panas dari jatah misalkan semuanya alladzi wasfi sufi suhurin nas. Yang bisetan dalam dada manusia. Inna jinnati wan nas. Jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mama si padam. Sayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Kata aku berlindung dari Tuhan subuh. Misyari ma'olak. Dari jatan apa cipta. Misyari khosikin niza waqab. Dan dari catatan orang gelap. Orang gelap bila gelap. Misyari nafasati filukur. Dan dari catatan orang tip-top dan cepul-cepul. Misyari hasidin. Dan dari datang orang dengki, dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama macam yang ulwawat. Kata dia Allah sadasa. Allahusamad. Allah kebangatung. Lanain walanunat. Tidak anakan dan tidak anakan.
walam nakulawoh kuat nahat dan tiga adalah baginya serta semuanya. Bismillahirrahmanirrahim dan nama siapa yang pak dan pak tiga apa min dari mimma apa yang apa min dari mimma dan dari apa dan dari apa panas dan musia ina jin nate ajin bi danan fi dan anakku bismillah denanan mamas denanan nama Allah kul kata haza penunjuk hat sata esa iza dilah suruh dada fa maka saindah bahagia hendak ki hantum kayan sakti datan enak sungguh-sungguh kulo semua kulo kulo kata ini mo emang no fadilan ini cahaya utama tinggi zaika itu gula li kak mereka itu alazi orang-orang zakat mak apa yang man siapa orang-orang min dari mimma apa yang la tiga la sungguh banyak li pagi bi danan wa dan fa maka au atau fi dalam kode sungguh enak sungguh-sungguh anak-anak bahwa enama sungapa sungah hanya Allahumma sholli salatan ghayatan nasalin salaman kama salina Muhammadin lazi tatau bi mulato bago hato dom fatu fatu pagi wangku wabi ngaku andai tu bibi munaku hewa dia itu mana bayi itu bayi itu bibi munaku aku patok tuma abu hewa jiwa itu wa ala abi asabi fi kulli lamna lil wa ma'asi wa nasi dihadari kulilah Ya baik, silahkan kamu ambil buku bahasa Al-Quranmu. Coba kita cek bersama lagi. Kemarin sudah kamu tulis itu surat ke 108. Bahasa Al-Quran mana? Ambil. Ya, coba kamu baca kata per kata. Enak sungguh
tahu Pak. A. 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 Terus? Kata. Lihat dulu huruf-huruf Arabnya itu. A. Setelah A. Hurufnya apa saja itu? Alif, A, Kho, To, Ya, panjang, Ka. Setelah Ya itu apa? Na. Ya, bagus. Coba kamu baca. A, Na, Ka. Yang. Setelah A ini kamu lihat hurufnya, hurufnya kamu lihat. Hurufnya kamu lihat. Setelah A ini itu hurufnya apa? O. Ya, berarti dibaca to. A to. Oh. Nah, setelah to itu apa hurufnya? Ya, suka mati. Ya, berarti A, toi. Atau A, toi. A, to, lit. A, toi. A, to, lit. A, toi. A, to, lit. Ya, sudah ya. Kita ganti kepada pelajaran yang lainnya dulu. Silakan kamu buka buku laporan perkembangan. Pada buku laporan perkembangan, silakan kamu buka yang ke-27 ya. Buku laporan perkembangan nomor 27, nomor 26 dulu. Nomor 26 ya. 24. 34. Nomor 26 enggak ada. Ada, Pak. Ya sudah, silakan buku laporan perkembangan kamu baca dari nomor 25. Tidak, lima, tidak ada. 25, 2, 25. Al, al, a, i, na. Lihat ke hurufnya. Hurufnya apa saja itu nomor 25? Alif, la, ma, ma, ya, ta. Ya, coba dibaca. A, a, i. Lihat ke, iya. Lihat ke hurufnya. Al-mu-ti-ru. Nun. Ya, selanjutnya nomor 26 kamu buka. Ya. Ya, silakan kamu baca nomor 26 itu. Alif, doma u, u, ba, doma u, u, ta, doma u, u, sa, doma u, u, ho, doma u, u, ha, u, doma u. Ja, doma u, u,
da doma o za doma o to doma o za doma o sa doma o sha doma o do doma o sa doma o to doma o zo zo doma o a doma o a doma o fa doma o kop doma o ka doma o la doma o ma doma o na doma o wa doma o ha doma o la doma o a doma o ya doma o ya silakan kamu lanjutkan pada nomor 27. Alif ba ta sa jin ha ro. Apa itu tanda bacanya itu? Nomor 27. Doma ta'in. Ana enggak ada, bukan doma ta'in itu nomor 27. Nomor 27 itu kasro'i semua. Coba kamu tampilkan ke layar, mana tulisanmu nomor 27 itu? Yang jelas. Kan belum dikasih harokat itu nomor 27 itu kamu. Yang nomor 26 itu kamu sudah dikasih harokat itu. Ya. Coba mana? Kok tidak ada tadi? Kurang ke depan. Kurang ke depan lagi. Ya, kamu tuliskan itu. Nomor 26 semua huruf itu kamu kasih doma u semua. Kamu itu tidak ditulis itu. Harokatnya itu. Sampai iya itu ya dikasih domaku itu. Huruf ya, mana tampilkan huruf ya-nya. Pro ke depan. Ke bawah.
Ya pokoknya intinya itu kamu kasih ya, kamu kasih harokat ya. Terus nomor 27. Pada kotak nomor 27, apa harokatnya itu? Bukan mati, sama lain. Bukan. Kasroi. Tapi, dah. Terima kasih semuanya dulu. Kasroi semua. Belum datang ibu ya? Udah. Kasroi itu di bawah ya? Maksudnya begitu ya, di bawah hurufnya ya. Paham maksudnya Dila? Ya. Paham Dila? Ya. Baik, kita pindah ke nomor 28. Apa tanda bacanya itu? 28. 28 ya. Alif fa a a. Ya, fathah ya. Sudah kamu kasih fathah itu? Ah. Bagus. Terus kemudian nomor 29. 29. Fathah. Fathatain. Fa a. Paham? Ya. Garis dua di atas itu ya? Ya. Ya, bagus. Kamu kasih semuanya itu dulu. Semua. Semuanya, ya. Pada nomor 29 itu. Ya. Sudah? Sudah. Mana? Coba tampilkan. Nomor 29. 29. Nah. Dah. Oh, itu tomatain maksudnya itu ya? Ya. Jadi 29 tomatain itu ya? Ganti itu nomor 29 Dila. Bukan tomatain, bukan tomatain itu. Ganti harokatnya itu. Fathah, fathatain. Ya, garis dua di atasnya itu. Setiap huruf kamu kasih begitu. Fathah Taib. Salah ini. Ya. 29 ganti 38. 29 cuman diganti tanda bacanya, Dila.
Kamu tadi kan nulisnya dhammatain. Itu kemarin perintah saya itu fathatain. Maksudnya biar sama dengan saya di sini. Kemarin perintah saya itu fathatain. Fathatain itu garis dua di atas. Afaan. Ya an. Nanti. Tinggal kamu ubah langsung itu harokatnya langsung. An. Dua sembilan. Ganti baru. Kapan lupa ganti itu? Ini dulu, kakak. Kakak. Dua, tiga, empat, lima. Dua,
Ya, Pak. Ya, Pak. Pak, dah. Bapak. Bapak Aiza. Pak. Pak. Ya, baik, kamu coret semua itu ya. Nomor 26. Dari nomor 26 itu 26, 27, 28, 29, 30, 31 itu kamu coret semua. Ya, coret semuanya itu salah. Semua. Ya. Kita buat lagi. Pak. Semuanya kamu coret. Dari nomor 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, sampai nomor berapa itu coret semuanya. Ya, kita ulang dari nomor 26. Saya kasih contoh. Membuat begini nih. Bisa melihat ya? Pak. Tidak melihat ya? Sebentar ya. Ya, harus ke depan dulu. Bentar. Kita ulang nomor dari nomor 26 ya. Nih. Ini nomor 26. Nah, kamu lihat nomor 26 ini kan? Jelas 26-nya? Belum. Hah? Belum. Belum kok enggak melihat kamu itu. Sudah melihat nomor 26? Nah, itu begini nih. Nah, saya mundurkan ya. Sudah jelas ya. Nah, ke sampingnya itu, lihatlah. Sudah melihat ya? Ke sampingnya itu ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Kemudian di bawahnya itu ada kotak kosong. Setelah itu baru kemudian huruf lagi. Kemudian di bawahnya kotak kosong. Setelah itu huruf lagi. Di bawahnya kotak kosong. Sampai semua huruf tertuliskan. Bisa paham ya? Ke sampingnya itu 5 huruf, berarti ada 5 kotak. Tapi di bawahnya itu nanti dituliskan huruf bahasa Indonesianya. Sudah bisa dipahami, Dila? Tahu. Oh. Tuh, kan ini contohnya ini. Kamu buat begini. Ya, lima kotak. Iya. Ke samping 5 kotak. Terima kasih.
5 kotak. Ngeten lagi, Pak. Pak. Ngeten tadi. Ayo lihat. 1 2 3 4 5. Pak, Indonesia alif ba ta nah di bawahnya itu di bawah huruf ada kotak kosong, kemudian setelah itu huruf lagi, setelah huruf di bawahnya kotak kosong, setelah itu huruf lagi di bawahnya kotak kosong sampai habis semua hurufnya itu. Ya. Pak. Terima kasih.
Itu mama enggak tahu. Ya, sampai mana Dila?
Udah, Pak. 26. Ya, coba kamu tampilkan mana? Ya, nomor 26 itu maksudnya ya, nomor 26 itu langsung kamu kasih fathah A. Ya, tanda bacanya itu langsung dikasih fathah A.
Dah. Ya, kamu tampilkan. Salah itu ya. Coret lagi itu. Kamu nyontek itu. Kamu nyontek dari Al-Qur'an itu. Saya kasih contoh ya, nomor 26 lah, Dila. Perhatikan Dila, lihat ke layar, Dila. Lihat ke layar. Satu lembar buku ini langsung kamu jadikan itu. Di bawahnya itu tidak usah kamu isi. Bahasa Indonesianya itu tidak usah kamu isi. Kamu masih belum tahu itu. Ini harokatnya nih, nih. Lihat, lihat. Ada tanda harokatnya ini. Ini nih. Apa harokatnya ini? Kamu lihat ini. Ya, kamu sudah bisa melihat harokatnya ini? Sudah jelas? Lihat ke layar dulu, lihat ke layar dulu. Sudah bisa melihat itu harokatnya? Iya. Apa harokatnya itu? Tanda bacanya itu apa? A. Ya. Kamu tulis lagi itu. Jadikan satu lembar itu langsung nomor 26 semuanya. Bahasa Indonesianya itu jangan kamu isi. Kosongi. Kamu kan nyontek ke Al-Qur'an itu. Emota.
Halo. Ya. Pak Juri bilang kok kita kemarin. Jangan ikut ikut Pak. Ya itu kan di bawahnya enggak ada yang ini, enggak ada kosongnya lagi ya. Ya sudah, itu nomor 26 ya. Sekarang coba kamu nomor 27 ya. Itu nomor 26 itu kamu kasih fathah semuanya. Hurufnya itu kamu kasih fathah semua.
Dah. Ya. Nomor 26 itu ya. Nah, lembar berikutnya itu kamu tulis langsung nomor 27 saja. Kamu tulis nomor 27. 27 saja. Nah, 27 itu kamu jadikan. Sama. Perhatikan saya dulu. Nomor 27 itu jadikan satu lembar semuanya itu kasroi. Ya, terus langsung kamu balik. 28. Di lembaran berikutnya dilah. Kamu cuma menuliskan aja dulu, menuliskan nomornya saja. Sudah. 28. 28 itu dhamma'u. Hanya menuliskan. 28. Ya, lembaran berikutnya tapi. Ya. Jadikan satu lembar itu. Ayo, sekarang 29. Kamu jangan nulis itunya dulu, bukan sekarang nulisnya. Waktunya tidak cukup. Kotaknya jangan ya, kotaknya kamu jangan nulis sekarang. Nanti kamu tulis sendiri nanti. 28. 28 dhamma'u, ngerti maksudnya ya? Oh. Dah. 29 itu fathatain an. Fathatain an. Garis atas dua garis di atas hurufnya itu. Kamu tulis aja dulu AN, 29 AN gitu. 29 AN gitu. Tulis aja dulu 29 AN. Dah. 30 IN. 30 IN. I dan N, masa enggak bisa nulis huruf I dan N? Dah. Ya. 31 UN. 31. 31 UN. UN. Bahasa Indonesia. Huruf Indonesia, U dan N. UN. Udah. Sudah, ya. 32 sukun mati. Balik lagi. Enggak usah ditulis sekarang. Cuman tanda nomornya itu. Sudah ya? 32. Ya, 32 sukun mati. Ini ada ini. Enggak, Cok. Kamu cuma menuliskan nomornya itu aja dulu. Mati. Sukun mati. Ya, sukun mati aja. Sukun. Langsung kamu tulis itu. Setengah lingkaran itu loh. Ya. Nah, nanti itu kamu tulis sendiri ya. Kamu minta tolong sama bapak dan ibumu di situ ya. Karena kamu itu masih jauh ya dari tahu kepada huruf. Setiap kasro'i semua huruf kamu baca i. Setiap dhamma'u semua huruf kamu baca u. Ya. Roma 28 apa? 28 U. Dona. Ya pokoknya Doma. Iya, Doma U. Kamu kan nulis Doma kan kesulitan. Ya, Doma U. Ya. 29 AN. AN. NI. Udah. 30 sudah. Ya. IN.
IN ya, 31 UN ya, 32 sukun mati. Nah, itu nanti kamu tuliskan di situ, tuliskan ya pada nomor 27 sama dengan nomor 26, cuman dia itu harokatnya itu kasro'i, maksudnya akan begitu. Nah, kemudian kamu isi itu pada kotak kosong di bawah hurufnya itu, kayak yang 26 itu kan ada kotak kosong. Nah, itu kamu tuliskan Indonesianya itu bacanya apa. Soalnya kamu itu selalu begitu ya, dua hari yang lalu selalu begitu. Setiap kasroh, alif kasroh i, ba kasroh i, li malahan. Alif kasroh i, li. Ba kasroh i, li. Ta kasroh i, li. 27 apa Pak? 27 kasro i 27 i sudah enggak usah kamu tulis sekarang itu. Yang penting kamu tahu nomornya saja. Tugasmu begitu itu nanti selesaikan semuanya itu. Sudah bisa dipahami kan Dila? Kan tadi ada kotak kosongnya di bawahnya itu. Kotak kosong itu adalah kamu isi apa bacanya itu apa? Ngerti ya? Apa ya, saya kasih contoh ya. Contohnya ini nih. Ini. Bentar, saya tampilkan ya. Nah, ini begini. Ya. Ah, sebentar. A. Ini ba. Nah, yang ini, yang nomor 26 perhatikan. Perhatikan dia. Yang nomor 26 kan seperti ini nih. Kamu dapat melihat? Sebentar. Saya kasih lampu. Nah, begini ya, sudah jelas? Kotak kosong di bawah huruf itu kamu isi nanti itu. Alif fathah A, dibaca A. Ba, ba kasroh A, dibaca Ba, itu diisi bahasa Indonesianya itu. Sama, yang nomor 27 juga begitu, itu kan kasroh I. Sehingga kamu itu tahu kepada rumusnya huruf. Tidak semua kasro'i kamu baca li semuanya. Semua huruf kamu baca li. Dhammahu semua huruf kamu baca u. Ya, selesaikan itu. Besok harus sudah selesai itu. Bisa dipahami dia? Ya, bagus. Kalau siap begitu, mana gerakanmu inna? Yang benar. Ana, bismillah, la. Tidak ada, tak bisa dan mawa. Bagus, Imran Nurfadillah hebat ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idhan li awalina wa akhirina. Wa ayatan mikna wa rizukna wa anta khairul razikin. Sibghat Allah, sibghat Allah, sibghat Allah. Subuhun kudusun rabbul malaikat waruh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, hamba mohon ampun, mohon maaf bila ya, selesaikan itu semuanya. Mohon ampun, mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.